الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة صلاة subuh مسجد الدعوة yang kami hormati. Salah satu masalah kehidupan yang mendapatkan bahasan agak panjang lebar dalam Islam yaitu menyangkut pernikahan. Di dalam fikih itu masuknya pada namanya fikih munakahat. Jadi ajaran Islam itu secara garis besar ada dua macam. Satu akidah, prinsip-prinsip keimanan, itu rukun iman plus. Kemudian yang kedua ada syariah, peraturan-peraturan pelaksanaan. Yang biasanya kalau akidah dibahas dalam ilmu usuluddin, sedangkan syariah itu dibahas di dalam fikih namanya. Jadi kita kalau belajar fikih itu belajar syariat Islam. Dr. Shaltut punya saja, beliau mengemukakan Islam aqidatun wa syariatun. Islam itu adalah akidah dan syariah. Jadi konsep nilai dan konsep norma tentang prinsip keimanan dan prinsip peraturan pelaksanaan yang mengatur hubungan dirinya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Nah, sumbernya sama, Quran, Sunnah ditambah namanya ijtihad sebagai sumber tambahan. Jadi hasil renungan interpretasi para ulama yang cerdas terhadap ayat-ayat, terhadap hadis-hadis, bahkan latar belakang ayat dan hadis, itu melahirkan kekayaan selain doktrin Quran dan Sunnah, juga ada pemikiran. Itu luar biasa di dalam sejarah Islam itu. Baik, jadi ada salah satu bagian dari syariah atau bagian dari fikih itu namanya fikih munakahat, yang di negara kita hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ini sudah diangkat menjadi undang-undang khusus nomor 1 tahun 74 kalau nggak salah, yaitu tentang perkawinan. Dan mudah-mudahan tidak ada wakil rakyat yang ingin menggugat-gugat undang-undang yang hasil perjuangan para tokoh lama, bahkan ada demonstrasi segala macam pada waktu itu. Ada pasal strategis, yaitu pasal 2, suatu perkawinan di Indonesia itu di negara kita sah apabila sah menurut agamanya dan kepercayaannya. Usaha-usaha untuk menghapuskan ini selalu ada, tapi mudah-mudahan wakil-wakil rakyat mendapat hidayah petunjuk Allah. Jangan dirubah itu modal kita, supaya orang tidak semaunya saya nikah tapi tidak memenuhi persyaratan. Bahkan dengan kata-kata dan kepercayaannya saja ada tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ada orang suaminya lagi ke luar negeri, wanitanya nikah lagi istrinya. Ketika ditanya, kenapa ini sesuai dengan kepercayaan saya? Kan bisa ngaco nanti. Ya, bisa ngaco nanti orang istri wanita yang punya suami terus nikah lagi. Sesuai dengan kepercayaan saya. Jadi harus ada pegangan itu. Dan itu untuk membangun ketentraman dalam berbangsa, bernegara. Dan sekarang yang agak baik bagi kita itu adalah menyangkut undang-undang tentang sertifikasi halal, itu kan baik. Kalau ini juga sampai dicabut, dirubah, ya musibah lah. Musibah, tapi baiklah, itu bukan ranah kita. Nah, ada bab munakahat, pernikahan, panjang lebar dibahas di dalam fikih itu. Ada tiga sahabat, saya lupa namanya, tapi tiga sahabat itu berbicara, berdiskusi, melihat bagaimana Rasulullah SAW itu luar biasa, sudah dijamin masuk surga, sudah menjadi kekasih Allah, kemudian luar biasa segala pengorbanannya, sehingga kesimpulan dari para sahabat itu, kita ini gak ada apa-apanya ini. Maka lahirlah keinginan tekad. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya ini musyalatlah selama-lamanya ini. Yang satu lagi mengatakan, saya mau saum terus-terusan. Dan yang ketiga menyatakan, saya tidak akan nikah, tidak akan punya istri, supaya waktu saya habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, informasi itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi yang saya sebutkan itu namanya asbabul wurud, latar belakang hadis. Beliau menyatakan, saya ini Rasulullah,
saya kekasih Allah. Saya sholat pada saat memang mesti sholat, tapi saya juga tidak sholat terus-terusan. Ada saat-saat saya juga tidak sholat. Saya juga saum pada saat memang mesti saum, tapi saya juga tidak terus-terusan saum. Malah Nabi melarang kan, saum wisol. Saum terus-terusan itu enggak boleh. Kalau kita mau sering saum, cukup dengan saum Daud. Sehari saum, sehari tidak. Kalau seumur hidup saum malah enggak baik. Harus ada hari tidak saum begitu. Malah ada yang haram saum. Dan kemudian yang ketiga, saya tidak akan punya istri. Nabi menyatakan, saya ini punya istri. Saya berkeluarga. Nah beliau bersabda, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci, raghiba'an itu membenci. Barang siapa membenci sunnahku, ia terlihat termasuk umatku. Hadis lain bukan raghiba'an, tapi wa man lam ya'mal bi sunnati, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, dalam konteks tadi nikah, ia tidak termasuk umatku. Nah ini, jadi Islam itu mengatur aturan-aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu antara lain adalah hajat seksual, yaitu melalui pernikahan. Makanya di dalam Islam itu tidak ada sistem kepasturan, la rohbaniyata fil Islam, tidak ada sistem kepasturan dalam Islam. Jadi untuk mencapai ketakwaan tertentu sampai mengharamkan nikah, tidak boleh. Bahwa seorang tidak nikah itu pilihan, karena banyak faktor, daripada saya menyakiti orang lah sudah saya tidak nikah atau apa saja. Tapi kalau sampai anti mengharamkan itu tidak boleh. Apalagi sampai membuat organisasi gitu ya, gerakan anti nikah cabang dakwah, itu enggak boleh. Katolik umpamanya saja itu aturannya dari dulu tidak boleh. Walaupun dalam prakteknya, ya dalam buku ya, saya kan gak pernah dapat laporan, tapi dalam tulisan-tulisan pers banyak juga yang melakukan praktek-praktek hubungan badan, karena memang itu adalah hajat seksual ya. Jadi di dalam agama Hindu-Buddha juga ada dikenal, untuk tingkat pendeta tertentu, untuk mencapai tingkat kemuliaan tertentu juga tidak punya istri, tidak nikah gitu. Dalam Islam tidak ada. Bukan berarti kalau kiai paling soleh harus banyak istrinya, tidak. Nyari tuani mencukupi hiji. Jadi bukan berarti begitu. Tapi Islam menghargai nikah itu adalah sunnah rasul. Oleh karena itu diatur. Ada beberapa hal yang barangkali baik untuk kita kita dalami. Paling tidak untuk bekal kita bagi putra-putri kita. Pengetahuan yang sangat dasar tentang pernikahan itu. Yaitu, ada prinsip dalam ajaran Islam. Karena nikah itu adalah suci, nikah itu mulia, perjanjian nikah itu perjanjian yang suci. Quran menyebutnya mitsaqan ghalidza, sebuah perjanjian yang berat dengan sejumlah konsekuensi. Makanya dalam Islam, nikah itu bisa menghalalkan yang haram. Ada yang haram gara-gara nikah jadi halal, tapi ada juga yang mengharamkan yang halal. Dengan nikah itu ada yang haram menjadi halal, umpamanya saja antara pria dan wanita, tentu saja pria dan wanita kan tidak boleh sekamar berduaan. Itu ketiga setan, baik kamar besar apalagi kamar kecil. Kemudian tidak boleh pergi berjauh berduaan, harus disertai muhrim. Kemudian yang ketiga tidak boleh bebas penglihatan, tidak bebas melihat, beda muhram ya, bebas, yang bebas hanya suami istri. Nah, tapi nanti setelah nikah itu menjadi juga, selain ada yang halal itu menjadi yang haram tadi menjadi halal. Jadi kalau sudah suami istri ya harus berdua, malah enggak boleh mertua ikut-ikutan tidur yang pengantin anyar miluan, boleh mengganggu. Harus berdua, malah tidak boleh berjamaah itu. Kemudian juga pergi berdua silakan. Kemudian tidak ada batas aurat suami istri. Sok tinggalin naonana. Ya, asa menyenangkan itu, bukan menyebalkan. Jadi tidak ada menghalalkan tapi mengharamkan, ini yang tidak boleh lupa. Begitu seseorang itu punya istri, ada sesuatu yang haram. Antara lain yang sangat yang perlu menjadi perhatian, yang saya sering mendengar,
dari konsultasi, dari pertanyaan itu adalah tentang ucapan-ucapan suami. Hati-hati marah kepada istri, keluar ucapannya, sudah kalau gak perlu saya talak juga. Talak, talak. Itu jatuh talak. Jatuh talak. Bayangkan kalau ucapan itu sampai ya, saya jatuh talak. Campur lagi, kata Imam Malik, kalau campur lagi sama dengan rujuk itu. Walaupun tidak diikrarkan. Ya engkau sudah ditalak tapi hari day hayang day gitu. Ya, main itu hubungan lagi, kata Imam Malik, itu adalah sudah rujuk lah. Sudah itu talak lagi. Kemudian rujuk lagi, diucapkan atau diberat, talak kan talak tiga. Kalau talak tiga, talak bain. Talak bain itu talak seumur hidup. Nggak boleh nikah lagi. Zina terus itu. Nah ini kan berat. Mungkin karena ketidaktahuan jadi hati-hati. Nikah itu ada sesuatu yang mengharamkan yang halal. Ucapan. Bapak boleh lewat ada si Ayu tukang jamu bilang, yuk saya talak kamu. Teing babuh gente kan. Nah, itu paling rada gerawai bagi kita. Tapi kepada istri gak boleh main-main. Gehel, talak kamu, cerai kamu, pisah kamu, seumur hidup haram. Malah kalau mengatakan tidak talak, haram saja ada konsekuensi. Haram itu digauli istri. Seorang suaminya, ya Allah haram kamu. Haram itu menurut ajaran Islam. Mengharamkan namanya ila. Baru suami itu halal menggauli istrinya. Setelah menyatakan haram itu, setelah dia memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari, namanya itu kifarat ila. Nah itu salah satu contoh. Nabi menyatakan hazluhunna jiddun, hereina jadinya enggak boleh. Ya, itu kata-kata talak, cerai dan yang searti dengan itu. Nah, sekarang timbul saja dapat pertanyaan bagaimana katanya suami itu karena jarak jauh banding kuku ngirim SMS. Ini kan jadi masalah juga. SMS, ya sudah saya talak kamu SMS-nya. Bagaimana? Waktu ada yang bertanya kepada saya, cek dulu bu, jangan-jangan hoak itu, jangan-jangan dari yang lain. Ya, Hanas ibu ini yang anu saja ini pek nulang hubel datang dari. Jadi, nah ini sekali lagi mengharamkan, menghalalkan yang haram, tapi juga tidak boleh lupa mengharamkan, menghalalkan yang haram, tapi juga mengharamkan yang halal. Antara lain itu yang paling utama. Kutukan-kutukan, ucapan-ucapan kepada istri. Jadi seorang suami itu harus mampu mengendalikan lidah. Kalau Nabi menyatakan kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik, yang benar dan baik, atau kamu gak ngomong apa-apa, senyum-senyum aja. Itu lebih lagi diperhatikan dalam berkeluarga. Karena tadi hazluhunna jiddun hereina jadinyaan. Tidak boleh mengatakan kata-kata calak, talak, cerai, pisah, dan lain-lain. Nah ini adalah, kemudian selanjutnya Nabi menyatakan begitu pentingnya nikah dalam Islam itu. Nabi menyatakan nikah itu bisa menjadi penyelamat separuh iman. Kalau orang sudah nikah sudah selamat separuhnya katanya. Ya ada juga yang sudah separuhnya selamat masih juga pika sebelah, ada juga gitu. Nah itulah bagian daripada romantika kehidupan. Ada yang tertarik oleh malaikat, ada yang tertarik oleh iblis, ada setan begitu. Jadi apa di dalam ajaran Islam tadi, yang halal menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Konsekuensi daripada pernikahan. Ada dua anggota badan, sabda Rasul, yang menyebabkan banyak orang celaka, banyak orang mendapat murka Allah, banyak orang masuk neraka. Satu sabda beliau adalah al-lisan, lidah. Dan yang kedua adalah al-faraj, kemaluan. Jadi artinya banyak orang yang berdosa itu karena tidak mampu mengendalikan lidah. Semakin banyak ngomong, semakin banyak peluang. Banyak dosa itu, makanya ngomongnya yang baik-baik, begitu agama mengajarkan kepada kita. Semakin malas, semakin jarang berbicara, semakin sedikit peluang untuk berbuat dosa, karena dosa itu banyak diduminir karena lidah. Negara juga bisa rusak, persatuan bangsa juga bisa rusak gara-gara ucapan-ucapan lidah itu yang sekarang kemudian diwujudkan dalam bentuk apa, sosial media itu, SMS dan lain-lain itu. Nah, dan yang kedua kata Nabi al-faraj, kemaluan. Jadi banyak manusia celaka, banyak manusia masuk neraka itu karena al-far, karena
perbuatan zina begitu. Maka solusinya apa? Solusinya adalah nikah. Nikah. Maka Nabi menyatakan permudah nikah, persulit talak. Jadi nikah itu harus dipertimbangkan. Tapi yang kedua yang perlu mendapatkan perhatian yaitu persulit talak. Kalau berpikir 10 kali tentang nikah, harus berpikir 1000 kali tentang talak. Jangan sebaliknya. Untuk nikah berpikir ribuan kali, patut talak temikir-mikir aja. Asal keheul amak talak kamu. Itu yang dikatakan abghadul halal indallah at-talak. Barang perbuatan yang semula dibolehkan tapi kemudian sangat dimurkai oleh Allah, yaitu obral talak. Nah, tapi menarik ini di Bandung, informasi yang saya dapat dari pengadilan agama. Di kota Bandung ini perceraian sekarang ini banyak disebabkan oleh namanya khulu. Khulu itu gugat cerai. Jadi inisiatif perceraian di Bandung itu banyak dilakukan oleh wanita sekarang. Mereka yang lapor macam apakah ini ibu-ibu yang semakin cerdas, bapak-bapak semakin ini, wallahualam. Tapi itu satu hal yang barangkali penting untuk direnungkan juga. Padahal itu konsekuensinya agak berat kalau khulu itu. Sebuah perceraian yang diproses dengan khusyuk ada resiko. Resiko aturan di kita kan, PNS kan nggak dapat nanti. Kemudian tidak ada mut'ah. Mut'ah itu uang kadede. Jadi kalau seorang mencarikan istri kan harus ada, kalau khulu tidak ada. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan khulu tanpa sebab yang baik mengakibatkan talak bain. Talak tiga talaknya, tidak talak satu. Jadi kalau seorang wanita gugat cerai karena tanpa sebab ini, menurut Imam Ahmad dan beberapa imam besar mengatakan itu bain. Udah, talak tiga semua, tidak boleh kembali lagi. Nah, itu jadi harus, ini memang alternatif yang sangat terakhir. Mudah nikah, persulit talak. Kalau dikatakan permudah nikah, memang pelaksanaan nikah dalam Islam itu tidak berwit sebetulnya, tidak macam-macam. Yang berwit itu upacara adat, yang macam-macam itu. Bayangkan aja 5 orang aja sudah cukup, ada calon pengantin pria, pengantin wanita, calon wali dan 2 saksi, 5 orang. 5 orang. Adik kita tambah 1 lah. Kalau tambah untuk undang-undang perkawinan, yaitu dicatat dan dihadiri oleh Bapak KUA. KUA itu kantor urusan agama ya, bukan kantor urusan AWW. Nah, agama itu. Ada beliau. KUA bisa berperan juga sebagai saksi. Jadi 5 orang sebetulnya pelaksana. Nah, yang panjang berhari-hari, yang segala macam itu adalah adat tradisi. Jadi gimana tuh adat-adat? Ya tergantung adatnya model apa. Kalau adatnya dikaitkan dengan nasib, bisa menjadi namanya itu apa, khurafat. Apa? Waduh, kalau tidak nginjak telur pasti saya diinjak mertua. Nah, ini bahaya ini. Dikaitkan dengan keyakinan. Atau kalau saya tidak tarik-menarik ikan bakakak berarti saya dosa ini. Nah, itu namanya bid'ah, membuat aturan baru. Tapi sebagai kekayaan budaya silakan aja. Silakan kekayaan budaya, jangan kait-kaitkan dengan nasib, dengan sial segala macam. Dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Rasional atau ada ayat, ada ayatnya atau rasional, itu Islam. Jadi tidak ada kaitan, barangkali aja untuk apa, objek turis begitu. Tambah lagi nanti ketika pernikahan ada balap karung antar besan, ada panco jumitoha, nggak apa-apa. Paling-paling batur lalierening nanaunan orang Indonesia itu garelok. Jadi itu adalah injak telur, ya, injak telur. Ini di Jepang katanya telur digoreng, di sini diinjak. Ya setelah diinjak kan digoreng juga itu pilihan. Jadi itu tradisi harus dipisahkan. Tapi yang pokoknya mudah, 3 menit selesai itu, 3 menit nikah itu. Ya yang 2 hari 2 malam, yang sampai seminggu itu tradisi aja. Nah, tapi Nabi juga mengatakan a'linun nikah. Nikah itu jangan sembunyi-sembunyi. Harus ada juga diiklankan, diumumkan telah menikah. Nah, itulah lahir resepsi. Mungkin buah dari interpretasi itulah lahir macam-macam itu adalah budaya. Ada pernyataan dari Nabi a'linun nikah. Sebarluaskan nikah. Enggak boleh nikah siri itu enggak betul. Ya bisa sah secara hukum tapi tidak sesuai dengan syariat, kecuali karena pertimbangan-pertimbangan kemadharatan. Ada kemadharatan karena dia menduduki sebuah jabatan, persyaratannya tidak boleh nikah dulu. Nah, mungkin itu adalah baru siri.
Nikah siri itu nikah tanpa dipublikasikan. Bukan nikah siri ya, kalau siri lain lagi itu atoh namanya. Jadi harus diiklankan. Pelaksanaannya mudah. Pelaksanaannya, ini bagi bapak-bapak yang sudah pengalaman, tentu sudah tahu, asal ada 5 orang tadi, 2, 1 wali dari pihak wanita. Pihak pria enggak perlu pakai wali, cuma adab tata krama akhlak yang masa orang tua enggak tahu begitu. Kemudian tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun. Calon mempelai pria wanita, mempelai wanita tidak dihadirkan seperti dalam kebiasaan masyarakat Arab. Tidak dihadirkan, tidak di kita juga ada yang di, tapi mendengar, tahu bahwa dia dinikahkan boleh. Nah ini ada cerita dulu di sini ini. Saya harus, karena punya tradisinya dipisahkan di gedung apa ini, di gedung Bekasi ada yang nikah dulu. Jadi, lagi apa, ibu-ibunya dipisahkan dengan wanita, pengantin pria dipisahkan, lagi khutbah nikah, rame. Kalau ibu-ibu tenang, bapak-bapak yang rame. Karena rupanya yang nikah itu adalah nikah yang kedua, tidak memberitahu. Jadi istri tuanya datang pakai senal ngamuk. Bingung, khotib yang ribuh, yang mematahan saya. Itu. Ibu-ibu tenang mendengarkan khutbah yang di sini rame. Itu terjadi. Nah, makanya jangan siri, harus terbuka. Baik, jadi pelaksanaannya mudah. Ada wali, ada calon mempelai pria. Kalau wanita sekali lagi tidak hadir nggak apa-apa, tapi harus tahu. Tidak boleh. Kamu sudah dinikahkan dengan siapa? Lah, kemari dia nggak boleh. Harus tahu dia. Kemudian yang berikutnya, kalau pengantin pria tidak bisa hadir, boleh. Itu diwakilkan sampai akad. Setelah akad nggak boleh diwakilkan lagi, itu karunya. Boleh. Pokoknya dia lagi di Amerika, ini mau nikah, istri calon istrinya mau dikirim ke sana, boleh di sini diwakilkan. Saya umpamanya saya terima pernikahan putri bapak untuk dengan saudara Anu yang mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sekian. Harus begitu saya kabulnya. Jangan saya terima pernikahan putri bapak dengan saya sementara. Nggak boleh. Nah, ngenah saya tengenah istri saya tetap. Jadi itu wakil. Wali, kalau wali itu bapak itu wali mujbir namanya. Boleh paksa gitu kasarnya lah. Nah, tapi ada aturan. Nah, kalau tidak ada bapak, kakek. Dari bapak jalurnya kalau wali. Bapak, kakek, kemudian apalagi buyut, apalagi ke sana. Nah, kalau tidak ada, baru ke samping. Adik. Sudah balik walinya. Bagaimana nih walinya belum nikah? Gak apa-apa. Sudah nikah bitangin. Jadi boleh. Jadi wali menikah belakangan gitu. Boleh, yang sudah balik. Boleh. Kemudian, tapi tetap harus orang Islam dan harus ya berakal sehat tentu saja. Kalau jalur ini tidak ada, baru boleh adik bapak, paman, dari pihak wanita, kakak bapak, dan ke atas tentu saja. Nah, kalau wali namanya wali nasab ini tidak ada, karena katakanlah wali keluarganya non-muslim, kan nggak boleh. Non-muslim, dia tinggalnya katakanlah di Cicadas, sedangkan walinya ada di Chicago, walaupun sama-sama Ci, tapi rada jauh. Nah, itu boleh mewakilkan. Boleh mewakilkan. Tentang walinya mewakilkan. Wakil pertama itu namanya wali hakim. Disepakati wali hakim itu pemerintah yang mengatur itu, namanya KUA. Jadi kepala KUA. Atau ada kasus begini, bapak-bapak. Seorang mengambil anak bayi. Kemudian setelah besar kan bapak yang mengambil, bukan bapak yang berhak wali itu, bukan bapak nasab, gimana? Ini banyak juga kasus, niatnya baik tapi setelah pada waktu nikah jadi problem. Alah, gimana nih kan anak, kalau ini katakan anak kandung bohong, bukan anak kandung. Nah, jadi gimana? Kalau hanya anak saja harus ada pernyataan, orang ragu-ragu kenapa tidak sebutin. Maka itu bisa dilaksanakan oleh wali hakim. Jadi wanita yang tidak punya wali nasab, maka walinya berpindah kepada wali hakim di kita KUA. Tapi kalau ada di sebuah negara yang tidak ada KUA, ada dua kemungkinan. Satu, panggil KUA dari sini ke sana, bawa, mau nikah di Arab maunya saja ini, walinya gak bisa berangkat, gimana? Ya bisa, itu KUA, di ongkosan, dibawa ke sana. Atau malah ada walinya ada, tapi ingin dicatat di KUA. Ini yang
agak beberapa kali saya bawa ya KUA-nya di ongkosan, sok ongkosan KUA-na sekalian ngeumrohkan. Jadi bisa nikah di Masjidil Haram, walinya dicatat oleh KUA. Jadi wali hakim. Wali hakim tidak ada, karena katakanlah nikah di luar negeri enggak ada KUA. Atau begini, ini yang saya alami beberapa kali, wanita muslimah Jepang mau nikah bapaknya Shinto. Saya katakan, saya lebih berhak menikahkan dia. Menikahkan dia sebagai muslim daripada bapaknya menurut agama Islam. Tapi saya juga harus, tentu saja harus baik dengan bapak aslinya. Jadi saya nikahkan saya sebagai wali. Nah itu boleh, namanya wali tahkim. Jadi nasab, hakim, tahkim. Kalau tidak ada. Kemudian saksi tidak boleh diwakilkan, harus ada. Saksi itu harus ada dua orang, siapapun boleh sebetulnya. Apakah harus pihak pria, pihak wanita? Ya itu adalah supaya lebih maslahat saja. Sebetulnya siapa aja. Biasanya di kita bos lah pejabat ini. Jadi Pak Gubernur umpamanya saja atau Pak Wali Kota. Ya, sampai Gubernur Jawa Barat dulu Pak Nuryana sampai mengatakan Abdi Madugika apal senai takut Bapak Mipta karena beliau jadi saksi saya khotbah terus nyalami-lami mah Bapak atau ya khotibnya ini Abdi jadi saksi jadi apa apal itu karena jadi saksi terus boleh ya penghormatan barangkali juga untuk menemukan silaturahim. Nah tetapi dalam Islam walaupun permudah nikah sebagai warga negara dicatat di departemen di kantor urusan agama ada ajaran juga nikah itu harus juga ada proses. Apa prosesnya? Ta'aruf, harus kenal dulu. Tidak boleh apa namanya misterius gitu. Siapa hajing sahawe sok lah kumawe enggak boleh. Harus ada Nabi menyodorkan 4 hal kriteria pengetahuan. Satu nasab. Nasab itu keturunan. Jangan sampai saudara sesusu agak sering pernah terjadi. Jangan sampai ternyata masih adik cuma beda ibunya, ibu yang satu terang-terangan, yang ibu satu lain tidak terang-terangan. Ternyata saudara saya, bapak Nasarwa aja bapak saya. Nah itu harus nasabnya. Kemudian yang kedua, nasab itu juga bisa sebagai pertimbangan, namanya pertimbangan untuk nafkah. Ini orang mana nih? Oh ini dari Tapanuli Selatan ya. Ya tahu kultur Tapanuli Selatan beda dengan Cianjur Selatan gitu untuk menyesuaikan ya. Ya kalau orang Tapanuli ditanya bang gimana kalau beli rumah jangan macam-macam dong kita nggak punya duit ya, cukup tapi tanya orang Cianjur nggak bakalan begitu kang kumah pemisah bumi ya itu orang emutan halanya neng nah, gitu jawabannya sama isinya itu cuma cara kultur aja nah itu kena itu satu yang kedua adalah rupa tentu saja. Ya tidak boleh membeli kucing dalam karung, apalagi membeli karung dalam kucing lebih sulit. Jadi harus tahu. Tapi dibatasi, ya pemente gitu. Jangan selunyu harus ditinggali kan percaya. We. Malah bisa tanya sama orang dan lain-lain. Malah sekarang kan bisa melalui YouTube. Oh bolehlah, 7 lah. Nah silahkan wajah. Kemudian yang ada batasan-batasan. Yang ketiga adalah harta boleh. Bukan menilai kekayaan persyaratan kekayaannya, tapi untuk menyesuaikan nafkah. Dia adalah putri, katakanlah seorang pedagang, dia seorang putri PNS, dia seorang putri tentara, mungkin kultur yang berbeda nanti cara pendekatan. Itu adalah harta, nasab. Nah, tapi Nabi menyatakan, fadzfar bidzatiddin tarabbat jarak. Pertimbangkan, prioritaskan soal agama. Maka akan selamatlah kamu. Agama menyangkut akhlak. Agama Islam itu adalah syarat mutlak. Karena tidak boleh nikah beda agama ya. Tidak boleh nikah beda agama. Jadi kondang jangan hadir. Itu tidak sah menghalalkan perzinahan. Jadi agama. Kriteria lain silakan. Tapi tidak menjadi ketentuan umum. Umpamanya saja tingkat pendidikan. Ya. Tingkat pendidikan ataupun juga menyangkut kultur silakan pertimbangan umpamanya usia tidak haram ada aki-aki 75 tahun 78 tahun gitu seperti Abdi nikah yang 12 tahun ridaikeun mah nah nanti ke sebelahnya teh make 12 tahun jadi tidak ada larangan asal sudah balig aja
Tapi harus pertimbangan silakan usia, pertimbangan yang lain, atau barangkali ada pertimbangan calon suami istri anaknya adalah seorang yang bisa punya profesi melanjutkan karir bapaknya, boleh itu, tapi tidak jadi kriteria utama, hal-hal yang lain. Nah, itu baik. Sudah itu apa lagi proses namanya, ada yang disebut khitbah. Di kita ada tunangan ya. Islam tidak mengenal tunangan. Pada kali kalau diartikan tunang, khitbah itu. Khitbah itu persetujuan antara kedua belah pihak mau nikah, persetujuan. Tapi belum sah, belum merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, belum. Hanya persetujuannya. Makanya ada ketentuan tidak boleh seseorang itu mengkhitbah apalagi menikah wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain kecuali atas izinnya. Itu ada, itu etika aja, bukan berarti tidak sah, tapi tidak baik. Harus, ini mohon maaf saja karena ada yang baru ini yang diharapkan, mohon aja, mohon maaf saja, ini persetujuan kita untuk besan yang saya batalkan, mohon maaf, biarlah saya bayar 50.000. Nah, silakan aja itu. Jadi kecuali atas izinnya. Ada berikutnya di dalam ajaran Islam begini. Nikah yang paling ideal itu adalah nikah yang memberikan kebahagiaan kepada yang bersangkutan dan juga memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu yang bersangkutan. Tidak menjadi rukun, tapi itu adalah syarat keberkahan. Jadi ayah dan ibu itu ridho. Yang bangga dan bahagia itu jangan hanya nikah, tapi bapak ibunya juga bahagia. Bahagia, malah bangga. Bapak mantu, alhamdulillah mantu atau bangga begitu. Jangan saya ini mantu ibu nyetak diri tegusi dan ukiati loba atau di teman sari. Ya, ini kan kacau ini. Jangan takdir, harus bangga. Mantu atau duh, iya mah esteler itu sekolah nage. Jadi ada kebang harus apa? Jangan sampai begitu nikah anaknya bahagia, ibunya pingsan. Ibu kenapa pingsan? Nah, ternyata suami kamu itu jegeran menenggelan bapak di pasar. Jadi harus ya, harus ini. Jangan sembunyi-sembunyi, harus musyawarah. Setelah musyawarah enggak sesuai, banyak terjadi itu. Istri anaknya kekeh, bapaknya otoriter, anaknya arogan, sombong. Nah, sayang lebih tahu, bapak tahu apa. Nah, ini melahirkan ketidakberkahan. Sebab menikmati sesuatu sambil menyakiti orang tua itu adalah hilangnya keberkahan. Harus bahagia, harus gembira, semua harus ada proses. Kalau tidak sesuaian, jangan pula orang tua itu kemudian sampai mengeluarkan ujaran-ujaran. Ini banyak terjadi, banyak terjadi. Saya tahu karena saya diminta untuk menyelesaikan. Jadi banyaknya, sudahlah kamu pilih dia atau pilih ibu. Gitu. Udah, kalau kamu ini haram menerima warisan. Ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang sangat-sangat penyol. Tidak boleh, tidak memberikan kebahagiaan kecuali hanya emosi menguntungkan setan. Jadi kalau tidak ada kesesuaian, nak, pak, baiklah jangan kita putuskan, kita coba istikharah. Istikharah, ibunya istikharah pilih mantu, anaknya istikharah milih suami, milih istri, sholat. Kalau perlu jangan sekali istikharah, ulang lagi istikharah, lagi istikharah, lagi istikharah. Nyatakan aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah maha mengetahui, ya Allah, Engkau maha mengetahui, saya tidak tahu. Engkau maha kuasa, saya tidak berkuasa. Engkau maha sah, Engkau maha tahu, saya bermaksud mau nikah dengan Anu binti Anu. Banyak kalau ya, sebut namanya Anu binti Anu cukup. Jangan sebutkan, enggak usah alamat segala macam. Enggak usah, Allah juga yang mengerti. Anu bin Anu ini alamatnya memang dia banyak tinggal di Sidomukti, tapi sebetulnya bukan orang sini, dia dari Purwokerto, tapi sudah lama di Sidomukti, sebelumnya sih di Dago, bukan di Sidomukti. Itu orangnya yang dekat biasanya tukang dengan jualan sebenarnya. Ini yang ini. Aduh, ya. Nah, doa yang tidak baik itu ada doa yang terlalu rinci juga mematahkan Gusti Allah. Jadi itu, Anu binti Anu selesai. Kalau baik lancarkan, kalau tidak baik ya Allah tolong pilihan lain Nabi masalah. Ulang lagi, nah itu istikharah. Sudah istikharah ternyata kata ibunya, ternyata pilihan mama ya, yakin mama kata, kalau saya. Nah kalau sudah begitu, ibu bapak harus mengalah. Yang akan melaksanakan adalah anak, harus angkat baik. Kita pasrah aja. Itu pilihan kamu, kamu yang akan menjalankan. Dalam hati mamah tidak setuju, tapi mamah tidak mau mengutuk kamu, tidak mau mempersulit kamu sebab bahaya. Nah silakan, harusnya begitu. Ini ternyata tidak mudah. Sering-sering harga diri, gengsi, arogansi dan lain-lain mempengaruhi. Tapi inilah Islam mengajarkan,
yang akan menjalankan adalah anak, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau bertentangan dengan agama harus tegas, enggak akan saya izinkan, tidak sah kok menurut agama. Harus tegas kan. Nah, inilah untuk refreshing kembali beberapa hal yang berkaitan dengan namanya munakahat pernikahan, yaitu menyangkut prak menjelang pernikahan. Sekarang ini kan sekarang ada ikhtiar usaha-usaha untuk pendidikan pranikah. Sekarang ada pendidikan pranikah. Kemudian saya ditelepon juga oleh teman dari ITB, Pak, saya baru menikahkan tapi minta Bapak menjadi, saya minta waktu Bapak katanya 3 hari. Apa itu 3 hari? Anak saya mau nikah tapi ingin dikursus dulu oleh Bapak. Lah, tong tilu poe. Lila teuing sibuk kayak saya kabita riul kemana. Jadi saya katakan silakanlah datang nanti sekian hari apa sekian kali lah, ingin bimbingan, pembekalan, ya baik saja. Saya kira hal-hal seperti itu, karena sekali nikah usahakanlah untuk selama-lamanya. Kalaupun harus cerai, itu adalah solusi, bukan karena dendam, bukan karena dosa, tapi solusi untuk keselamatan dan keberkahan semua pihak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.